depannya ada musuh, lah nggak ngapain kamu dek? Langsung kalah kan? Ya iyalah, pakai pengaturan sensitas set anto bikin pala musuh auto bergetar ya kan? Kalian bisa langsung aja ditarik dikit doang ya kan? Digeser ke atas, langsung copot. Mana kamu dek? Jangan kabur-kabur. Lo pakai mobil banyak bedah di situ. Mana kamu? Oh, pakai misa kah dia? Boleh-boleh lah, sini adu ayam kita. Kamu kabur mulu dah. Gua samperin kemanapun ya, kemanapun kamu pergi akan ku kejar. Eits, kamu ngapain? Langsung pala boy. Kata gue teh ngapain ke situ? Mana lagi? Oh, lagi perang di depan gue nih. Wih, rame-rame nih. Kita pecahin gak sih? Yuk, boleh. Absen pala, absen pala. Palanya di absen dulu. Oh, ala ini toh. Berani-berani kamu ngeras. Langsung pala boy. Kamu dek. Ah. Kata gue teh ngapain gitu. Eits. Wih, ada yang ngejar. Wih di. Mana sini? Palanya nongol dikit. Eits. Wih, boleh-boleh nih. Boleh-boleh. Kita tarik dikit. Wah, susah banget nih. Krono lagi ah. Lah, gara gue lagi cuy. Oke, santai dulu. Ini misi andalan kita ya guys ya. Waduh. Satu squad ngepung kita boy. Santai, rileks, kalem gitu boy ya. Gocekan manja, set kanan, set kiri dikit. Nah, itu dia. Nggak usah khawatir. Kalian pengen tahu pengaturan set Android-nya. Ini dia ya kan. Nah, di sini kita pakai di 60 fps atau Hz ya. Di 60 Hz sampai di 90 Hz ya guys. Tapi kalau kalian main Free Fire 60 Hz sudah cukup sih. Tapi stabilitasnya di sini kita pakai di 130 atau 120-an segitulah ya. Sampai 150-an segitu. Kalian bisa langsung aja buat tiru. Buat settingannya seperti biasa, gak bikin kalian nge-lag. Ditarik dikit langsung copot. Gak banyak animasi, gak banyak tombol tembak. Yang penting apa sih? Yang penting copot. Ya betul. Nah, yang paling penting sih di tombol tembak, bang, berapa sih tombol tembaknya? Di 45 ke 57 buat di tipe drag suit kayak gua gitu ya. Aim kuning dulu ke merah. Tapi bang, kalau pengen aim merah mulu gimana sih bang? Perfect shoot 30 ke 37 ya guys tombol tembaknya. Jadi kalian bisa tinggal pilih AE gitu ya. Simple, padat, jelas gitu ya kan. Tapi set antronya gimana sih bang? Nah, set antronya kalian bisa langsung aja ke opsi developer. Cari aja skala animasi, transisi, jendela, satu-satuin biar nggak delay tombol tembaknya dan glue wall-nya cuy. Yang paling penting di DPI di 455 ya guys. Enak banget buat headshot. Tapi buat jago di mana sih bang? Join membership Agus Siregar ya bro. Dicek pin komen di atas, dicek link di deskripsi. Buruan guys, join membership sekarang. Sekali tarik ya udah pala musuh mah copot-copot aja gitu ya. Ada musuh di depan gua. Kamu ngapain di situ dek?
Oke guys, itu dia buat saya cerita set Andro bikin pala musuh auto bergetar ya kan. Gak usah khawatir kalau kalian masih susah headshot di sini solusinya ya bro. Jangan lupa di like juga, di share juga ke teman-teman kalian semua biar pada jago headshot. Dan ya benar, jangan lupa juga buat latihan skill individu kalian ya guys. Kalau kalian susah banget headshot pakai sambil sini, itu kalian belum tahu tips dan trik buat kalian semua itu jago dari skill individu, dari mulai cara drag shootnya, cara gimana posisi yang bagus. Nah itu biasanya kalian belum pelajari, jadi cocok banget buat join membership atau tonton video tips dan trik Agus Siregar yang lainnya ya guys, banyak banget pokoknya kalian bisa tonton satu persatu ya kan.